Pertama-tama siapkan dulu penggorengan. Udah minyak ya, minyak. Bumbunya bawang putih 3 siung, terus kemiri, kemudian bawang merah. Nah ini kita blend, kita haluskan. Mie telur ya, jangan biasa mie instan warna nih yang begini ya. Ini ada bakso dan telur satu aja. Oke, kita masak. Bumbu masukin. Sudah hampir matang. Jangan lupa saya ngasih cabe ya. Cabe ini biar bisa pedes, biar pedes gitu. Sekarang kita masukkan sayuran.